Hai semua, selamat datang di Kinan Pacar Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil ini sangat salah harga, hanya Rp200 per lembar, PER 4 kali dan PBV 0,6 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas satu saham kecil dengan harga Rp200 per lembar. Perusahaannya menarik karena mampu menghasilkan pertumbuhan laba dan EPS dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, mereka rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield yang cukup besar. Dari sisi valuasi, PER dan PBV-nya juga masih rendah. Pertanyaannya, apakah perusahaan ini termasuk saham salah harga? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, di video ini Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. HRTA punya aset 4.043 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 3.478 miliar. Artinya, aset HRTA naik 16,24% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 4.043 miliar, perusahaan punya persediaan sebanyak 2.102 miliar. Artinya, 51,99% aset HRTA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,77%. Selain persediaan, ada juga piutang pihak ketiga. Dari total aset 4.043 miliar, perusahaan punya piutang pihak ketiga sebanyak 914 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset HRTA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 11,43%. Kedua, liabilitas. HRTA punya liabilitas 2.477 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 1.962 miliar. Artinya, hutang HRTA naik 26,25% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 2.477 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek 1.145 miliar. Artinya, 46,23% hutang HRTA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 76,70%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang obligasi. Dari total liabilitas 2.477 miliar, perusahaan punya utang obligasi 993 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas HRTA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,10%. Ketiga, ekuitas. HRTA punya ekuitas 1.561 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 1.510 miliar, berarti ekuitas HRTA naik 3,38%. Dari total ekuitas 1.561 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 786 miliar. Artinya 50,35% ekuitas HRTA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6,94%. Keempat, pendapatan. HRTA punya pendapatan 1.376 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1.036 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 32,82% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. HRTA punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.223 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 926 miliar. Berarti biaya pokok HRTA naik 32,07% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. HRTA mampu menghasilkan laba sebanyak 50 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 42 miliar, berarti laba HRTA naik 19,05% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. HRTA punya ROE 13% dengan NPM 3,68%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 158,63%. Rasio keuangan perusahaan ini terlihat biasa saja dengan ROE 13% dan NPM 3%. Selain itu, dari sisi resiko, sebenarnya utang perusahaan ini tergolong besar, di mana angkanya lebih tinggi dibandingkan modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,91 kali dan PBV 0,64 kali. Saham HRTA punya valuasi PER dan PBV yang rendah. Sebagai contoh, perusahaan punya book value per lembar sebanyak Rp339, tapi dijual dengan harga Rp216. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset disebabkan oleh saldo kas yang bertambah. 2. Pertumbuhan liabilitas berasal dari utang bank yang meningkat. 3. Bertambahnya ekuitas disebabkan oleh saldo laba.
4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh lebih besar dari biaya. 5. Rasio keuangan perusahaan ini terlihat biasa saja. 6. Valuasinya masih rendah, baik dari PER maupun PBV. Demikian analisis singkat saham HRTA berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu per satu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisis secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Lambung Saham, Analyst Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analyst Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi baca saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Thank you.